手で磨いた俺のテクニック見せつけてやる。フランストータルフットボールの真髄を見せてやるんだ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita bahas Japan National Team Dream Transfer sama yang World Dream Transfer. Oke, kita kedatangan dua pemain baru. Ya, ini sama kayak Matsu sama Roberto. Ya, ternyata Ken yang keluar. Ken-nya ada dua nih berarti ya. Ya kalau yang merah mungkin dia bilang gagal ya, fail ya. Mungkin ya. Cuman kalau yang ini kelihatannya nggak fail, teman-teman. Oke, stamina-nya 1085. Ya, shoot-nya 8500, dribble-nya kecil ya, 6700 ya, standar lah ya. Passing-nya 6900. Tackle 6700, intercept 5400, speednya 5700, power 6000, teknik 6000, high ballnya good, oke lah ya, lumayan ya. Ya, super solid agility Japan 20%, combination Hyuga 12%, ya 12% lumayan besar teman-teman. Ya, ini skill baru, double golden duo. Ya, 4 pemain, harus 4 pemain teman-teman. Ini ribetnya bukan main. Ya, tapi plusnya momentumnya besar. Ya, 490. Ini kelihatannya lebih jauh dari 3 pemain nih, wantunya nih teman-teman. Ya, biasanya kalau wantu 2 orang itu sama wantu 3 orang itu wantu 3 orang lebih ini ya, lebih jauh dikit. Jumping volley twin shot ya. Ken sama Hyuga. Momentum 475, oke lumayan lah ya. Standar besar untuk skill low ball, high ball. Nah, ada skill dribble ya. Dribblenya A lagi nih, aduh. Ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa beli di shop nanti ya, skill-skillnya Ken. Atau nggak dapet yang dupe yang dari dulu, yang Ken Golden 23 ya, yang forward juga. Bon 3% ya, besar ini teman-teman ya. 5 agility, kalau Matsu itu 6 ya, kalau ini 3 ya. Skill block cancel, stamina minus 20%, cost down jadi ngirit, penalti area master 13%. Jadi kalau ada Hyuga sama Ken berarti udah plus 25% di dalam kotak penalti. Jadi teman-teman bayangin 25% ya, ditambah shootnya ini sama power ya, ini bisa dipastikan teman-teman bisa 30 ribuan ya, bisa 30 ribuan. Dan ini kalau menurut hitung-hitungan nih, Ken ini kali ini nggak fail ya teman-teman ya, ini cukup GG ini teman-teman ya, cukup GG ya. Oke, kita lihat yang ini nih, yang gua demen nih, Elicit Pierre ya. Dribble 6300, shoot 6800, passingnya 8400, tackle-nya 7200, intercept 6300, speed-nya 6000, tekniknya 8100, power-nya kecil ya, 5400 DMDF. Stamina-nya 1159 ya, hampir 1200 lah ya. Team skill-nya ya, sayang ya teman-teman ya, non-Japan plus 15%, inside master 50%, 50% ya, bukan 30, bukan 20. Ini baru nih, Junior Youth Dream Trio teman-teman. Ini yang bikin ribet juga nih, ini bikin ribet juga. Perlu dia Pierre Schneider ya, momentumnya memang besar. Terus artistic interception, butterfly tackle. Jadi kalau teman-teman mungkin dapat tier ini, mungkin bisa dicolok yang S-nya, butterfly tackle. Oke, ini bond-nya 3 toughness non-Japan warna merah ya. 3%. Terus cost down stamina minus 20%. One to range enhance 100%, berarti kali 2 teman-teman. Ya, jauh banget ini wantunya nih.
Dribble range and hands juga kali 5. Match up win bonus shoot. Kalau menang match up jadi force momentum shootnya tambah 50%. Cuman maksimal sekali. Jadi teman-teman mungkin saran gua ini cocok ditaruh di DM ya. Cocok ditaruh di DM. Karena dengan faktor pertimbangan kalau teman-teman 50-50 ya, separuh support, separuh defense, separuh support. Ya shootnya dicolok untuk nakut-nakutin aja sih sebenarnya sih. Cuman kalau mau nge-shoot sebenarnya bisa juga. Cuman harus dicolok sebenarnya tuh yang paling bagus skill shootnya PRDF kemarin. Ya harmonious slider shoot momentumnya 450 kalau S99. Kalau ditambah 50% ya teman-teman di sekitar 700-an ya momentumnya ya. Meskipun status shootnya kecil ya, setidaknya musuh juga ngelihatnya juga agak jiper juga ya, momentumnya gede memang ya. Kayak apa ya, kayak Nuksaki ya, itu kan memang gak gede statusnya tapi boost momentumnya gede banget gitu loh. Oke. Ini ceritanya Pierre ini ya. Ini mirip apa namanya Michael KW sama Awi ya, campuran ya. Emang kalau Michael lebih mematikan sih. Oke, kita mulai aja teman-teman. Ya, kita mulai aja. Gua jujur aja tahu ya, gue pengen ngincer yang mana. Barang siapa tahu kali ini wangi karena rate-nya kali ini 5%. Ya, bukan kayak yang kemarin 3%. Ya, jadi teman-teman perhatiin banner mana yang cocok sesuai kebutuhan tim. Dan hati-hati yang banner Jepang itu karena lebih berat dapetinnya daripada yang non-Japan ya. Cuman yang non-Japan juga ada step up Jerman. Jadi mungkin buat teman-teman yang kelewat atau nggak dapet kemarin pemain Jerman mungkin bisa dapet. Kalau yang Jepang lebih bahaya karena ada siapa tuh? Ada pemain-pemain Jepang jadul ya. Gua ada lihat ada yang dapat Genzo yang jadul. Genzo samurai berapa gitu. Oke, mungkin kalau ini bagus ya, dapatnya bagus, mungkin gua lanjutin ke gacha Galvan. SSR ini please. Oh, aduh, masa enggak SSR? Udah Michael Raphael loh. Ini beda Brazil ya. Ayo dong, kasih gua Brazil please. Alberto gitu. Alberto. Ya, Jawa. Mamoru Izawa. Oh, ini yang ini ya, yang Galvan ya. Dan yang mana? Oke, kita keteng-keteng dulu. Nih udah pertanda bagus karena ketengannya lecun. Biasa kalau ketengan cun berarti lagi cun ya. Lagi wangi teman-teman. Ikuzo Napoleon. Oke, ada animasi baru. Napoleon sama Pierre ya. Cakep nih. Oke, kita mulai. Kita mulai. Mana tuh? Kita mulai dari Roberto. Roberto. Oke, ada chance. Sika. Musaki-kun. Musaki-kun Asu. Dibuka dengan SSR. Roberto. Wah. Ayo dong, ayo dong. Mirip DB ini cuy. Waduh. Roberto. Roberto. Kenapa ente lagi yang nongol bos? Gue udah punya 4 biji nih Victorino nih, kurang ajar ini. Masalahnya Victorinonya juga biasa aja teman-teman ya, ribet lagi pakainya, mengganggu kestabilan bond teman-teman. Oke, step 2 ya, chance Sika. Wuis, ini tanda-tanda nih, ini ya tanda-tanda nih. Napoleon Pierre.
harusnya si Napoleon harusnya si Pierre lah pecah di dalam paling ajib. Mana nih tembok? Pierre Nanbasa, kurang ajar Nanbasa. Aduh. Step 3 please. Mana yang di api nih? Natureza. Oke, step 3 Zong ternyata. Ini kenapa jadi begini ya? Removal langsung. Langsung deh. Langsung please. Oke. Sika. Ikso Napoleon. Oh, dua cuy. Dua. Ike. Roberto Pierre. Luar biasa cuy. Roberto, siap. Ini Pierre nih. Pierre sebelahan dong. Ayo dong. Pierre. Ya, dapatnya Levin. Oke, Roberto-nya udah cukup lah ya. Gue sebenarnya sih ngincernya Roberto doang, teman-teman ya. Cuma nggak apa-apa, kita pindah banner nih. Kita ke Ken. Siapa tahu dapat yang baru-baru gitu kan, dapat Aoi gitu kan, sikat. Please. Misaki-kun. Satu. Oke. Sip. Satu. Dapat Matsu gitu yang baru. Hyuga gitu ya. Hyuga biru cantik sih. Kojiro. Dapat Kojiro benar memang. Tapi Kojiro masih zaman sekolah ya, kurang ajar ya. Tapi Misaki Kunasu sih memang the best ya, memang ya, gila ya. Aduh, kita kasih ke Matsu. Matsu barangkali ngasih. Ini yang sabun ini, yang Napoleon Misaki ya. Ibarat Tsubasa sama Misaki Junior. Ayo dong Ken. Biru Jepang dong please. Ken. Oh, Ken nih cantik nih kali ini. Sikat Ken. Aduh. Ikimas. Oke, Tsubasa. Aduh, rejekinya kemana ini, Jong? Jepang Zong. Oke, free transfer teman-teman. Free transfer. Please free transfer please. Please club. Aduh. Rugi dah gua ternyata di sini. Rugi di Jepang cuy. Oke, kita lanjut teman-teman. Siapa tahu dapat Pierre ya. Ayo dong. Pierre. Oke. Dua dong. Satu nih kayaknya nih. Tapi kalau dua sih cakep sih. Chance. Satu. Siapa tuh? Elesit. Pierre. Aduh, godap. Ada berapa ya Dias ya? Gua ada 4 cuy, kampret. Lumayan buat bone break. Gua butuh yang merah sebenarnya. Karena gua butuh tim skill solid merah, teman-teman. Please, solid merah please. Kasih Pierre juga enggak apa-apa. Aduh, Gentile. Bentar ya, kita jual dulu teman-teman. Nani? Oke, dua multiple terakhir.
dua multiple terakhir. Apakah nongol Pierre? Ikimasu. Aduh. Masih Zong. Ya, ini pull terakhir, teman-teman. Yang penting Roberto dapat Pierre. Ya, rezeki namanya itu. Oke, kita sikat, teman-teman. Elesit Pierre. Oke, ditutup endingnya dengan buruk. Endingnya buruk. Oke, segitu aja teman-teman videonya kali ini. Yang penting dapat Roberto. Ya, karena Roberto memang inceran banget teman-teman. Ya teman-teman, karena Garuda Cup sedang berjalan ya. Semangat buat teman-teman yang lagi berjuang di Garuda Cup. Ya, nanti setelah fase grup nanti gua bakal coba pilih match-match yang bagus, nanti gua coba post ya, upload di YouTube di channel gua ya, ke pertandingan-pertandingan yang bagus teman-teman, jadi teman-teman bisa nonton. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.